selamat sore, kita saksikan terjadi kecelakaan beruntun, dikabarkan beruntun di alat bebek kentang pada tiba. Dikabarkan kecelakaan ini melibatkan 3-4 kendaraan, namun yang ada di lokasi tinggal 2. Petugas belum bisa menyimpulkan apa penyebabnya. Berhasil mengevakuasi ya, truknya truk Nopol W9650 NU. Hancur bagian bawahnya. Kita lihat. Truk. Ada juga mobil Avanza yang terlihat ringsek. Dan yang di Avanza jadi terlihat ringsek. Kita saksikan ringsek. Ya, tampak bagian depannya hancur. Belum diketahui bagaimana kondisi sopir atau pengemudinya. Oke, kita cek lagi ya bagaimana kondisi di depan kendaraan tersebut. Ya, begini kondisinya. Di bagian samping hancur ya. Nah, kita saksikan di gambarnya. Belum ada yang bisa menyimpulkan kronologinya, petugas masih mencari saksi yang ada di lokasi. Di atas ini adalah bagian tubuh dari Innova. Ada platnya S1301. Informasinya di lapangan tidak ada yang meninggal dunia, namun terluka dan dirawat di rumah sakit. Ya, ini Nopol Innova-nya nih. Innova Nopol S1301 GD. Warnanya agak coklat-coklat muda ya. Oke. Lokasinya di alas jadi peteng Paka, Tuban. Parah sih, cuma
kabarnya tidak ada yang meninggal dunia. Coba kita cek dulu di dalam ya, apa namanya, mobil Innova-nya. Oke. Ya, ini kondisinya mobil Avanza. Ya, rusaknya parah. Mungkin dihantam dengan kecepatan tinggi ya, sampai bagian sampingnya hilang, rusak parah. Kita lihat atapnya juga hancur, bagian katanya juga pecah, retak semuanya. Tabrakannya Innova sama truk, dan dikabarkan ada kendaraan lain lagi. Tang sisinya no. Nah, ini kondisi dalamnya. Lihat depan kaca di dalam. Kita doakan semoga selamat ya, baik-baik aja sopirnya dan penumpang lainnya. Korbannya ada, cuma informasinya kalau yang meninggal belum diketahui pasti. Ya, daerah sini memang rawan. Dikabarkan untuk pengemudi maupun penumpang selamat ya. Oke, sementara ini dulu ya, kita cek perkembangan lainnya. Oke, let's diakhir dulu ya. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.